Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semua, jumpa kembali ya bersama saya tentunya di channel Pangeran Kodok. Nah, kali ini kita akan editing versi yang lagi viral ya, dengan versi perkenalan teman-teman ya. Jadi seperti di video pertama tadi. Nah, di sini khusus buat teman-teman yang pemula saja ya. Di sini kita akan editing secara cepat ya, menggunakan template dan tentunya tanpa watermark. Nah, untuk menghilangkan logo dari aplikasi CapCutnya ataupun watermark dari aplikasi CapCutnya, teman-teman bisa tonton videonya sampai akhir dan jangan di skip ya, agar tidak gagal paham teman-teman. Oke, baik, langsung saja di sini teman-teman yang ingin mendapatkan aplikasinya. Jadi di sini kita menggunakan aplikasi CapCut ataupun sering kita bilang adalah aplikasi CatCut ya. Oke, kemudian kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan saja untuk kata kuncinya. Oke, kata kuncinya di sini teman-teman bisa ketikkan saja perkenalan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti untuk teksnya teman-teman bisa diganti juga. Oke, jadi di sini banyak sekali untuk kreatornya dan bagus-bagus sekali. Nah, buat teman-teman di sini admin pilih di posisi yang ke berapa teman-teman ya? Ke-5 ya. Oke, yang kelima. Jadi pastikan teman-teman harus siapkan sebuah fotonya terlebih dahulu ya, untuk editing yang versi ini. Untuk teksnya nanti bisa diganti teman-teman ya. Dan untuk watermarknya juga nanti bisa kita hilangkan. Nah, jadi langsung saja di sini kita menggunakan templatenya. Oke, kita klik saja di bagian jeduk-jeduknya teman-teman ya. Untuk selanjutnya teman-teman tinggal klik saya di bagian gunakan template, kemudian kita tinggal pilih saja untuk fotonya, kita masuk ke dalam fotonya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik-klik saja bagian foto yang ingin teman-teman gunakan. Nah, di sini admin akan gunakan foto yang ini ya teman-teman. Jadi tinggal kita klik saja bagian fotonya seperti ini, kemudian ketika menu pertinjau sudah muncul, di sini tinggal kita klik saja bagian pertinjau. Oke, dan otomatis untuk hasilnya akan langsung jadi, tetapi di sini masih ada watermarknya teman-teman, dan nanti bisa kita hilangkan. Nah, oke, jadi untuk mengedit dari namanya teman-teman bisa perhatikan di menu bagian edit text ya. Nah, di sini ada edit text ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita klik saja di bagian edit text ya, jadi akan muncul nih. Oke, yang pertama nama. Jadi nama bisa teman-teman edit, kemudian umur, kemudian kota, kemudian hobi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal diedit saja salah satunya. Nah, oke, jadi itu jika teman-teman ingin ubah dari nama yang berada di atas ini ya. Nah, oke, jadi untuk selanjutnya setelah seperti ini tinggal kita lihat untuk hasilnya terlebih dahulu ya. Oke, nah jadi di sini admin, nah jadi nanti teman-teman bisa diubah saja untuk namanya sendiri. Nah, di sini kita putar untuk jeduk-jeduknya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, jadi hasilnya sudah lumayan. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ada edit text ya. Jadi teman-teman bisa edit textnya saja dari nama, kota, kemudian umur. Nah, kemudian tinggal langkah yang kedua adalah menghilangkan dari watermark dari aplikasi CapCutnya ini. Jadi caranya ada dua. Di sini kita klik saja bagian export, kemudian kita pilih saja bagian export tanpa tanda air.
Oke, kemudian yang kedua adalah ketika hampir mencapai 100% kita langsung keluar saja, teman-teman. Nah, oke, jadi perhatikan ya, ketika hampir 100% kita langsung keluar saja. Nah, seperti ini saja. Kemudian tuh hasilnya sudah jadi di dalam video kita dan sudah tanpa watermark, teman-teman ya. Nah, tetapi teksnya tadi kan nggak diganti ya, jadi teksnya tetap ya. Nah, coba kita lihat untuk hasilnya, teman-teman. Jadi triknya untuk upload di TikToknya, teman-teman bisa melalui beranda dari TikToknya. Jadi jangan melalui aplikasi CapCutnya ya. Jika teman-teman melalui aplikasi CapCutnya nanti masih ada watermarknya. Nah itu triknya kita masuk ke TikToknya melalui beranda awal ya. Nah kemudian teman-teman juga bisa menggunakan musik yang lagi viral ya, teman-teman. Oke, nah contohnya seperti ini ya. Ini lagi viral nih ya, ada 126. Nah ini triknya agar video kita juga ikut FYP, kita bisa gunakan musiknya, tetapi nanti di bagian volume kita kecilkan, teman-teman. Oke, kemudian kita klik bagian gunakan ini, kemudian kita masukkan video yang sudah kita buat tadi. Nah seperti ini. Pastikan jangan lupa ya, ketika kita menggunakan musik yang lagi viral yang lain, pastikan volumenya dikecilkan, teman-teman. Klik saja bagian berikutnya. Nah kemudian jangan lupa untuk hashtagnya. Biasa jika ada teman-teman menemukan hashtag yang berlogo biru, biasanya yang lagi viral ya. Nah untuk saat ini masih belum ada untuk yang berlogo biru. Kemudian teman-teman bisa tambahkan hashtag yang teratas saja. Kemudian tambahkan untuk playlistnya. Nah di sini tinggal teman-teman bisa tambahkan playlist jika memiliki playlist. Kemudian kita klik saja bagian posting. Nah, oke ya teman-teman, itu trik yang selalu admin gunakan ya agar videonya ya setidaknya banyak penontonnya, teman-teman. Nah salah satu contohnya adalah ini ya, ini baru tadi teman-teman, kemudian yang ini sudah hampir sudah mendapat 9k ya. Nah oke, teman-teman bisa lihat ya di sini ada 9,4k teman-teman ya. Oke, nah jadi seperti itu ya, jadi kita menggunakan musik yang lagi viral saja. Oke, jadi tidak lama teman-teman ya, sudah masuk untuk videonya. Sekarang kita lihat ya. Oke, jadi untuk teksnya nanti teman-teman bisa diganti sendiri ya. Nah, ini triknya cara cepat editing di aplikasi CapCut ya. Menggunakan template dan tentunya tanpa watermark. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.